hal ini berbahaya yang ditularkan secara langsung dari ibu, ya, kita tidak ingin anak-anak atau bayi yang dilahirkan ini akibat ibu yang sifilis yang tidak mendapatkan pengobatan dengan baik akan terjadi sifilis kongenital. Ya. Nah, untuk itu kita menghimbau pasangan yang sudah menikah agar setia dengan pasangannya untuk menghindari seks yang berisiko. Bagi yang belum menikah agar menggunakan pengaman untuk menghindari hal-hal yang dapat berisiko. Sifilis ini diobati masih rendah, hanya sekitar 40%. Nah, sisanya ada 60% tidak mendapatkan pengobatan dan berpotensi menularkan dan menular.